mantap sekali, gila. Dia ngasih pala, cuy. Sebenarnya kayak gitu sih kalau orang yang gak nyadar emang, bro, ya. Oke. Gila sih. Voucher udah lumayan ya, type 25-nya. Yoi, men. Cepet banget, ya. Wah, gila, men. Type 25, gak ada obat. You got friends in me. You got a friend in me. Eh, ma bro, apa kabar semuanya? Kalian pasti baik-baik aja ya. Semoga kalian baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik aja ya, Oce doain biar baik-baik aja, oke? Okay? Apaan dah coba? Oke, ma bro ya. BTW nih, ma bro. Pas Oce nge-spin kemarin Techno M-Draw, ma bro ya. Terus Oce coba ini avatarnya ya. Oce baru paham setelah sehari atau dua hari setelah gacha ini, ma bro ya. Skin legendary dari Outrider dan Crossbow, ma bro. Oce baru sadar kita dapat avatar legendary dan ini kayaknya yang pertama deh, ma bro ya. Oke, avatar legend dari pertama gak sih ya? Keren banget, ma bro. Kalian harus lihat, ma bro, karena ini gerak-gerak tuh ya. Wow, lihat, kalian bisa lihat karakternya. Kalau nggak misalnya kurang jelas, ma bro, kita coba buka siapa nih yang punya avatar ini, ma bro. Nah nih, Binya Oce, coba kita buka ya si Binya Oce ini. Nah, lihat tuh, avatar mahal, cuy ya. Profile picture mahal nih. Misalnya kalian gacanya dapatnya di spinan terakhir, berarti ini profile picture-nya harga 1 juta, ma bro ya. Wah, gokil sih. Oke. Jadi menurut Oce, kalian ya, ma bro ya, yang punya CP langsung aja gacha sih. Kalau enggak kalian top up aja langsung di Instagram, lihat kita isiin ya buat gacha ini, ma bro ya. Karena ini kayak pertama kali deh, ma bro. Coba kita cek ya. Oke. BTW ini nama Oce GLX Oce DZ, ma bro ya. Ya, GLX ya, Oce enggak mau bahas sekarang lah, nanti aja lah ya, biar kalian penasaran dulu. Oke, okay, karena kita bahasnya ya avatar dulu nih, ma bro. Oke, okay. Wah, kita lihat nih, ma bro. Beneran ini kayaknya yang pertama deh. Soalnya nggak ada lagi yang gerak-gerak. Kayaknya baru ini deh, ma bro, avatar legendary pertama. Kalau frame sudah ada ya. Dari season 1 pun dia udah beranimasi, ma bro ya. Keren sekali ya. Apalagi calling card ya kan, sudah bagus banget sih calling card ya. Ini avatar, ma bro. Profile picture gerak-gerak gitu, serem ya. Kayak ngelihat Mona Lisa, ma bro ya. Kalian lihat ini kayak Mona Lisa. Seriusan ya, gerak, ngeri nih orang nih ya. Aduh. Ya sebenarnya Oce nggak tahu sih, ma bro ya, ini beneran yang pertama atau yang kesekian sih, ma bro ya. Tapi ini Oce baru pertama kali ngelihat ya profile picture bisa gerak-gerak gini ya. Coba kita ke mana nih, oh, private mode. Nah anjay, gerak-gerak kan. Ini kalau scream musuh lihat, ih gila nih orang nih, akunnya Sultan coy. Anjas. Gokil ya, ma bro ya. Aduh, lebih hebat dah Oce ya. BTW Oce mau latihan nih, ma bro ya. Oce pengen mengasah skill Oce di ranked ya, menggunakan type 25 nih, ma bro ya. Karena ya Oce sudah ada ya, udah gak usah nanti aja lah ya. Ini ya type 25, terus Oce mau latihan Fennec kali ya, ma bro ya. Oke, Oce pokoknya diantara type 25 Fennec sih sekarang sih. Oce lagi fokusin itu dulu, ma bro ya. Type 25 ini enak banget, masih enak-enak banget. Oce masih ketagihan memakai type 25. Yuk main yuk, let's go. Yo, ma bro, Oce udah di dalam game ya. BTW ini Oce main search and destroy ya, karena Oce merasa search and destroy Oce tuh ketika scream kayak lumayan kurang gitu ya dibanding dulu mungkin hardcore-nya. Jadi Oce mungkin Oce bakal mau latihan menggunakan ini. Oke, ma bro. What the heck tuh orang ngeflank, cuy, berani banget ya. Dari mid. Wah, ini gameplay Oce dulu banget sih. Gameplay Oce banget, cuman sekarang kalau teh pakai senjata yang kayak gitu. Sebenarnya ya tekadnya berani itu oke. Okay. Tekadnya berani, tapi kalau senjatanya tahu deh. Serem, ma bro ya. Yo, ma bro, kita sudah di round selanjutnya ya. Yuk, kasih pamannya nih. Mantap sekali, gila. Dia ngasih pala, cuy. Sebenarnya kayak gitu sih kalau orang yang nggak nyadar ya, ma bro ya. Gampang banget Oce bakal matinya. Oke. Oke, ma bro. Dan misalnya kayak kita diras ya, ma bro ya. Kan Oce kan pakai air ya. Waduh, bisa-bisanya Oce kalah, ma bro ya, di round sebelum-belumnya. Yuk. Woy, jangan ngalangin, bro. Oke, gila sih. Oce udah lumayan ya, type 25-nya. Yoi, men, cepet banget kan. The best. Oke, ma bro. Yoi, dapat saja. Where's the last one, ma bro?
Yoi, dia kena tamper Ocha. Nice. Mantap ya. Tamper ini sangat berguna banget sama Bro ya. Ocha pengen kalian tuh belajar pakai tamper. Tapi jangan toksik sebenarnya, jangan dipakai di ranker, jangan ya. Jangan. Kalian enggak boleh belajar tamper deh, jangan. Ngeri kalau orang jago pakai tamper tuh. Apalagi tamper tuh kalau udah ketemu spam-spamannya mantap, cuy. Ya kali gue dibokong, Pak. Pak, ampun dah mau dibokong, coy. Yuk, let's go, mah, Bro. Kita gas lagi ya. Yuk, mari kita kasih paham, coy. Kosong, weh. Wah, dia kena tamper. Nice sama Bro. Wah, itu dia ngerasnya mantap juga sih. Cuman kan kalau senjata dia enggak sesakit tap gitu. Dia tahu dia udah di situ. Sini ada orang gitu. Oke, mantap. Where's the last one, mah Bro? Oce lumayan killnya 13 ya. Kita agak nunggu sih. Ya. Sebenarnya nggak boleh banyak gerak sih, mah Bro. Kalau misalnya kita lagi turnamen gitu ya, main di Sandy. Tapi kalau nggak gerak, si Oce kalau nggak gerak tuh mati. Itu sih. The bomb has been planted. Anjay. Joget. Bomb defused. Ngangkak mau ya. Pada bilang di komen chat dahlah gitu kan. Lucu banget sih. Asli. Ini lumayan ya 18 kill ya. Gokil. Kita coba yuk mah Bro. Sekali SND lagi ya. Kita main sekali SND lagi. Ting tering ting tung. Pakai senjata apa mah Bro nih di match selanjutnya? Coba mau pakai Fennec dulu. Coba kita mau kemana ya? Kan kita mau latihan gitu mah Bro. Coba kita mau latihan maju deh. Kayak nge-flank. Ini jangan sampai ketahuan. Karena cem, bunuh. Ya masa kalah nih banget lu. Beneran Bro kalah. Loh. Oh di mana mah Bro? Harus ditamper kali. Mana? Oh di situ. Oh, nice bro. Oke. Okay. Still try not to die dah. Try not to die by still kill them all. Hey bro. Yeah, nice. Bunuh diri dong jadinya. Nggak lucu ya. Oke, sekarang kita mau pakai senjata ini nih, Mam Bro. Oce mau ke B lah ya. Yuk. Kita ke B, Bro. Let's go. Let's go. Tadi ada sniper di sini. Wah, di situ, Pak. Nih. Sebenernya kayak gitu tuh pakai tamper sih. Oke, mau Bro. Ya. Dia pasti ngiranya Ocha mati di rumah kayu. Makanya kita harus ngeflank cepat sih. Oke. Okay? Jadi Ocha terhitung belum mati lah ya kalau kayak gini mah belum mati kan. Sekarang Ocha mau jaga mana ya?
Ocaril kah? Wah, ada yang nanyain sama bro, Ocaril apa tidak nih? Wah, gila men, type 25 gak ada obat. Obat tak ada kawan. Aja skill 4 dari mereka mah bro. Ah, almost kill all of them. Oh my god man, coba gimana ya? Oke, coba sekarang no hold position ya. Ini positioning sekarang. Ayo, lewat please. Jadi lewat. Papa! Ngeri coy. Ya, dia nggak mati malah bro, curang. Sayang Ocha pakai begituan, so harusnya Ocha lawan aja bisa mati dia. Sebenarnya kalau kita penggunaan tamer terlalu berlebihan tuh nggak baik sih. Mendingan kita pakai primernya sampai habis dulu, baru pakai tampernya. Kalau kau seringin nggak baik. Ada yang bilang apa tuh? Oh, soalnya kurang suka sama ini map gitu. Kenapa ya? Ketika orang-orang yang bermain sama Ocha kenal Ocha gitu, kayak misalnya mereka jadi beban gitu, merasa bersalah banget. Terus santai aja sih. Situ ada yang lewat loh, sumpah. Aku nggak bohong mah bro. Weh, kenapa perip M? Harus dipukul mah bro. Mana tuh orang? Oh nice, teman kita juga jago sih. Ini kayak harus dipotong kuku sih. Seriusan, kalian kalau misalnya kalau turnamen mainin serius push rank biar mau menang gitu, kayak harus persiapan lumayan sih ya. Contohnya nih kayak hal-hal kecil yang kayak kuku kita gitu mah bro ya. Padahal ini di luar kayak skill kita gitu, tapi kuku itu mempengaruhi men. Weh, nice bukan? Sini ada. Ya, sip kan? Kalau main shotgun di SND ya berani maju aja sih kalau gitu, apalagi habis battle sama teman kita. Nice bat. GLX Ocha. Aduh, kita ada semua. Wah. Ini nih Ocha masih kurang-kurang feeling good gitu. Keren sih. Anjay, gokil kan? Ayo udah mah bro, makasih banget udah menonton ya. BTW tadi Ocha lihat sih frame-nya mah bro, kan kita ya konteksnya membahas frame legend ini mah bro. Ocha lihat tadi, seingat Ocha ya, pas Ocha buka tab ya, terus lihat nama, lihat gambar ini, pas di in-game tuh gak gerak ya. Ocha kira gerak juga gitu loh. Kalau gerak juga sih, wow gitu mah bro ya. Gerak-gerak jadi ngeri gitu, ngeliat kill berapa jadi ngeri, lihat yang gerak-gerak nih orangnya kan. Ya udah mah bro, makasih udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke mah bro. Yep, see you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.